Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ruwahu Abu al-Qasim, iyyakum wa ta'ammuqa fid-din, fa inna Allah ta'ala qad ja'alahu sahlan, fakhudhu minhu ma tutiqun, wa inna Allah ta'ala yuhibbu ma tama min amalin salihin wa in kana yasiran. Iyyakum, janganlah kalian ta'at wa ta'amuk. Ta'amuk itu memperdalam fid-din, dalam agama. Artinya, janganlah kalian itu berlebih-lebihan mencari yang paling sulit dalam agama. Kenapa? Fa inna Allah ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala qad ja'alahu, telah menjadikan agama itu sahlan, mudah. Fa khudhu minhu, maka ambillah ma tutiquna, apa yang kalian bisa. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah ta'ala yuhibbu, mencintai ma tama min amalin sholihin, selagi amal soleh. Wa in kana yasiran, meskipun hanya sedikit. Jadi jangan dipol-pol lagi, tapi semampu kita. Karena apa? Karena agama itu mudah, maka jangan dipersusah, jangan dipersulit. Tentu tetap berpegang pada syariat, kerjakan perintah, hajawi larangan. Karena kalau agama itu berat, terlihat berat, nanti kita sendiri nanti ngeluh. Dulu ada orang datang ke Rasulullah SAW, tapi ketemunya Aisyah. Ada orang tanya kepada Aisyah, gimana amal Rasulullah? Diterangkan oleh Aisyah. Lalu ngomong, ya itu kan Rasulullah. Kalau saya kan manusia banyak dosa, saya akan puasa terus setiap hari, tidak ada tidak puasanya. Yang kedua, saya akan sholat malam terus setiap malam, tidak ada tidurnya. Yang ketiga, saya akan bujang terus, tidak pernah nikah, khusus ibadah pada Allah. Apakah Nabi memuji mereka? Tidak. Nabi tidak memuji mereka, tapi justru Nabi mengkritisi mereka. Kamu ingin gini, gini, gini? Aku itu orang yang paling takut pada Allah. Tapi aku ya puasa, ya berbuka, ya sholat, ya tidur. Aku ya menikah. Jadi jangan berlebihan. Misal saya tiap hari di masjid, tidak pernah keluar, malah salah. Di masjid terus maca Quran, i'tikaf ini, bismillah, itu i'tikaf ini, ta'ala. Maca Quran, itu nak nguyuh, nak ngisi, aku madang di masjid, maca Quran, gitu. Itu malah salah. Ada kewajiban-kewajiban lain. Ada orang dah nikah, punya istri, punya anak, ngaji terus, tidak pernah kerja. Iku yo salah, yo nak punya ngaji, nak punya kerja.
Jadi masing-masing itu ada waktunya. Ibadah manusia itu macam-macam. Beda dengan malaikat, malaikat itu banyak satu. Namanya mungkar nakir ditanya terus dalam kubur. Anro buka, pertanyaan yang menunggu baik. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Bisa jawab? Bejo. Tidak bisa jawab? Celoko. Jangan sampai berlagak. Siapa tahu Nabi? Siapa Tuhanmu? Kamu nanya. Cok nanti. Malaikat roket atlet nyalit amal terus tidak akan diganti. Kalau manusia itu ibaratnya ganti-ganti bisa. Sholat capek, masuk Quran capek ya. Yang lain apalah. Cari nafkah ya, ya ngamal. Meskipun sedikit, sedekah cuma 5.000, 5.000 ya enggak apa-apa, mampunya 5.000. Jangan sampai maunya sedekah akhirnya utang banyak enggak tersabayarkan, masalah itu. Sisi tapi kondinya istiqomah. Meskipun wa ingkana yasiron, meskipun hanya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuma imra'atin matat siapapun wanita yang matat meninggal dunia wazaujuha dan suaminya raudin anha ridho padanya takhalatil jannata maka ia masuk surga. Kalau udah nikah, ada wanita mati suaminya itu masuk surga. Tapi ya wanita ya sholat fardu, ya poso fardu. Jangan sampai wanitanya tidak sholat, tidak poso, gampang bujuku kon ridho tidak bisa. Hak Allah tunaikan juga, ya sholat, ya poso. Hak suaminya ditunaikan juga. Ya, taat dengan suami kalau dipanggil menjawab kalau bicara lemah lembut kalau diperintah taat menjaga dirinya menjaga hartanya. Itu nanti orang itu mati matinya masuk surga. Kenapa? Keridhaan suaminya. Dulu pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat. Sahabat itu mau pergi. Pesan sama istrinya. Aku mau pergi. Kamu jangan keluar rumah sebelum aku pulang. Ya. Kemudian sahabat pergi, istrinya di rumah. Datang tetangganya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Bapakmu sakit. Ya semoga sembuh. Kamu tidak ingin keluar nengok? Tidak. Suami saya belum pulang. Kata suami saya, sebelum dia pulang saya tidak boleh kemana-mana. Ganti waktu, orang itu datang lagi. Gimana kabar bapak saya? Semakin kritis. Ini kesempatan terakhir untuk ketemu dengan bapakmu. Kalau kamu mau. Suami saya belum pulang. Saya tidak bisa keluar rumah. Balik lagi. Terus datang lagi. Gimana bapak saya? Sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
kalau kau mau silakan berikan penghormatan yang terakhir. Tidak, suami saya belum pulang, saya tidak berani keluar, tidak boleh keluar. Lalu hal ini diadukan kepada Rasulullah SAW. Ada anak kok ngunune ambek wong tua. Rasulullah apa? Marahkah Rasulullah? Bentakkah Rasulullah? Tidak. Rasulullah justru tersenyum dan mengatakan, orang tua wanita itu masuk surga. Kenapa? Karena dia bisa mendidik anaknya hingga jadi anak yang sholihah, anak yang berbakti pada suaminya. Oleh karena itu, kalau demikian, maka gimana kalau seorang istri pergi tanpa izin suami hanya untuk nonton konser? Cuk-cuk-cuk-cuk-cuk-cuk-cuk. Hanya untuk nge-mall bersama teman-teman sosialita. Hanya untuk jalan-jalan piknik. Tentu wanita lebih layak untuk menaati suaminya. Karena ketaatannya pada suami itu memasukkannya ke dalam surga.